Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah menjadikan lembaga independen sebagai objek angketnya, lalu apakah ini sebuah kemajuan atau malah kemunduran? Salam sejahtera bagi kita semua, kami dari Tim Debat Konstitusi Universitas Dharmawangsa Medan. Saya Andrian selaku pembicara pertama, di sebelah kanan saya Nesya Tania selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Henry Fernandez selaku pembicara ketiga. Dalam sesi debat kali ini yang bertemakan hak angket DPR terhadap KPK, kami menempatkan diri dalam posisi kontrak hak angket sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, disebutkan merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintahan yang terkait dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ya, kami di sini menolak dengan tegas posisi yang diberikan karena hak angket seharusnya tidak ditujukan kepada KPK, melainkan hanya ditujukan kepada pemerintahan. Terima kasih. Baik, memasuki sesi gagasan, kita persilakan tim pro untuk membuka sesi gagasan 4 menit mulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memaparkan argumentasi kenapa saya pro terhadap musim perdebatan kali ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk membuat membidas poin-poin yang tadi disebutkan pembicara di kontra. Bahwa saya bicara di kontra berlandaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun. Nama saya di kontra perlu diketahui bahwa KPK sebagai lembaga independen pun haruslah sesuai dengan prinsip checks and balance serta prinsip transparansi dalam menjalankan yang menjadi dasar bagi kami untuk menyatakan bahwasanya hak DPR
Di dasar yang sama kita berikan 4 menit untuk tim kontra untuk mendalaminya. Terima kasih moderator. Sebelumnya kami ingin memberikan tanggapan bahwa saya saudara timku telah gagal dalam memahami terus kasus dalam perdebatan kali ini. Kami berangkat dari ujung indikator alasan kuat mengapa DPR mengangkat KPK. Mari kita flashback kembali terhadap titik tolak digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK ini. Hak angket DPR terhadap KPK bergulir karena adanya rapat dengan pendapat antara Komisi 3 DPR dengan KPK, yang mana DPR memang mendesak KPK agar membuka rekaman BAP pemeriksaan terhadap miliar sekalian yang seperti kita ketahui BAP tersebut hanya dapat dibuka di muka persidangan, bukanlah dapat dibuka dalam rapat dengan pendapat tersebut. Sehingga dari titik tolak tersebut saja sudah dapat kita simpulkan bahwasanya DPR dalam pengajuan hak angket ini bersifat politis, bukanlah untuk sesuatu hal yang berniat baik. Kemudian mengenai dasar hukum yang dipaparkan oleh tim pro untuk membuatkan argumen yang berupa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 garing PU garis datar SP garing 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif, yang perlu kita ingat kembali bahwasanya ada juga putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang juga menyatakan bahwasanya KPK merupakan lembaga negara yang berada di luar ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Interupsi. Silakan untuk tim pro. Terima kasih moderator. Berdasarkan asas lex posterior, derogat lagi priori, bahwasanya peraturan yang baru belum bukan peraturan yang lama, maka keputusan akan terdahulu tidak dapat berlaku lagi. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk tim kontra untuk menanggapinya. Baik, saya akan langsung menanggapi terhadap interupsi yang disampaikan. Bahwasanya asas yang disampaikan oleh saudara itu hanya berlaku di peraturan perundang-undangan selain keputusan pengadilan, sehingga masuk kembali kepada argumentasi putusan nomor 36 dari PU garis datar SP garis 2017 tidak dapat menyelenggarakan 3 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sehingga apabila kita berpedoman pada 3 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka secara jelas KPK bukanlah objek angket DPR yang sah, sehingga angket DPR terhadap KPK inkonstitusional. Kemudian masuk kepada argumen kami. Pertama, kami berpendapat bahwa angket DPR terhadap KPK adalah sesuatu hal yang tidak perlu, apalagi kami berangkat kembali dari argumen yang disampaikan oleh tim pro sendiri lewat ujung indikasi angket DPR terhadap KPK yang semuanya menyangkut masalah keuangan. Kami berpedoman pada pasal 23 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa ada badan pemeriksa keuangan yang berwenang memeriksa masalah keuangan dan tanggung jawab keuangan lembaga negara, sehingga sudah masalah keuangan sudah ditangani oleh KPK. Sehingga apabila DPR tak memaksa sekeras untuk mengikut campur masalah kewenangan ini, maka hal itu hanya terjadi ketimpangtindihan kewenangan saja. Kemudian untuk menguatkan argumen kami bahwa DPR, hak DPR terhadap KPK adalah inkonstitusional, kami berangkat dari argumen itu dengan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 garing PU garis datar SP garing 2017. Namun dalam hal ini tim pro kurang cermat dalam memahami titik permasalahannya. Perlu kita ingat bahwa yang pansus akan KPK dibentuk sebelum putusan ini disahkan, sehingga kita apabila kita berpedoman pada asas hukum tidak berlaku surut, sehingga harusnya pansus akan KPK berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan KPK merupakan lembaga negara independen yang berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pansus akan KPK tidak dapat mengangket KPK. Selain itu, mekanisme pembentukan pansus angket itu sendiri juga adalah inkonstitusional. Mengapa? Kami kembali berpedoman pada pasal 201 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebenarnya pansus angket itu tidak terdiri dari sebuah unsur fraksi, sehingga tidak mempunyai keabsahan atau inkonstitusional. Dengan argumen-argumen kami, kami secara tegas menolak hak angket DPR terhadap KPK. Dengan yang sama, kami juga mengajak saudara-saudara kami dari tim pro untuk mari kita bersama-sama mendukung peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan dengan pengajuan hak angket, namun dengan rekomendasi perubahan undang-undang KPK itu sendiri. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.